guys, welcome back my YouTube channel. Video kali ini guys, Jen akan tunjukkan tutorial bagaimana tut pokok limau kasturi guys. Nah, yang seperti ini Jen akan tunjukkan tutorial video kali ini guys. Oke guys, sebelum kita mulakan tutorial, Jen akan tunjukkan bahan-bahan yang akan Jen guna untuk pokok limau kasturi tadi itu guys. So yang pertama, Jen ada tanah. Nah, Jen beli di kedai ini. So ini tanah campur sudah nih guys. Selepas itu Jen guna kokopit sabut kelapa, dan ini ada rake. Ada dua jenis rake di sini. Rake yang jenis size sederhana kecil, dan juga ini sederhana besar. Ada dua jenis size lah guys. Dan ini adalah pengakar, serbuk pengakar. Ada punya kulit nih guys, sudah rusak sudah. Dia ini macam serbuk kapur, tapi ini adalah untuk penggalak akar tumbuhan guys. Kamu boleh dapat di kedai kimia ataupun di Shopee pun ada jual juga nih guys. Dan ini gunting. Nah, ini gunting pun sudah legend lama sudah nih guys. Dan ini pisau, dan juga plastik dan tali guys. So sebelum itu, Jen akan campurkan dulu ini tanah dengan kokopit di dalam sini guys. Ini adalah baki tanah sawit tempat Jen semai sayur tempo hari. Dan sekarang Jen akan semai di akan campurkan tanah tadi itu, tanah yang ini dengan kokopit nih di dalam sini guys. So stay tuned. Oke guys, semua ini sudah tercampur sebati, dan selepas ini saya akan basahkan tanah nih guys. Kita kasih lembab ini tanah. Kita biarkan dulu ini tanah dia mendap, ini air dia mendap dengan tanah. Jadi kita tunggu dulu guys. Setelah mendap, kita boleh masukkan ke dalam plastik seperti ini guys. Kita masukkan tampuk besar. Oke, kita akan isi dia separuh plastik nih, jangan terlalu penuh guys, nanti susah untuk kita ikat nanti. So banyak dia seperti ini, boleh separuh dari pelada plastik nih guys. Dan selepas itu kita akan ikat dia dengan tali rope ya nih guys. Kalau kita ikat guys, jangan terlalu ketat. Nah, jadi kita kasih longgar-longgar dia saja. Maksud saya jangan ketat ikat begini guys. Jadi kita perlu ikat dia di sinilah, supaya ini tanah dia ada ruang lagi untuk naik pergi atas. Oke. Okay.
sedikit. Inilah contohnya begini guys. Hari ini Jen akan sambung tut di bahagian di sini. Yang tempo hari sudah Jen ambil di sini. Yang ini. Dan hari ini Jen akan tut pokok yang ini. Batang yang ini. Kalau kita tengok sini batang dia masih muda guys. Tapi sangat tinggi di punya. Kita akut di bahagian sini. Nanti di sana itu Jen akan pruning dia punya tangkai-tangkai. So, cara dia tutorialnya first kita akan pilih pokok dulu. Pilih dia punya batang yang perlu kita rasa mau akut. Mau tut dia. Dan dia punya jarum nih guys, boleh kita buka bagi mengelak supaya kita terkena nih jarum dia. So beginilah, dan Jen akan potong di sini. Panjang dia 3 cm, lebih kurang beginilah 3 cm. Nah guys, kita akan buat lingkaran batang nih guys untuk kita buka dia punya lapisan kulit agak-agak 3 cm lah dia punya kepanjangan. Sudah kacak. Lepas itu nampak kah? Kita akan bawa kulit ya guys sampai di mana yang kita buat lingkaran tadi itu. Kalau gini buka dia punya kulit juga. Pastikan kulit yang ini dengan ini tidak bertembung begitu. So di tengah-tengah ini kita mesti mau buka kulitnya. Okay guys, seperti ini saya sudah buka kulit dia sampai keliling di situ habis. Nah, habis guys, lebih kurang seperti ini. Okay. Setelah tuh guys, saya akan buat seperti ini, gores dia supaya tidak ada lapisan kulit yang bercantum. Kalau tidak guys, dia akan berisi balik. Buku kulit balik dan kita punya tut akan gagal. So inilah. Gosok tetap ya guys. Supaya tidak kulit-kulit yang masih bercantum. Guys, sudah tergosok semua. Jadi dia seperti inilah. Yang penting dia punya kulit tidak lagi bercantum. Kalau dia putih sudah macam ni guys, tidak sudah kulit tuh. Cuma dia punya batang lagi, dia punya apa ini di dalam. Setelah itu guys, saya akan gosok dia guna ini serbuk pengakar tadi itu. Nah,
bisa guna tangan saja. Gosok di bahagian yang kita sudah kasih luka tuh guys. Yang akan keluar akar nanti itu di bahagian di sini guys. Di sini yang akan keluar akar. Dan setelah itu, yang tanah tadi itu yang saya masukkan dalam plastik, saya akan bela dia seperti ini. Bela dia kecil saja guys, kira-kira dalam 3 cm lebih-lebih lah. Dan saya akan begini dan masukkan dia. Dan saya akan guna ini rek. Tahu apa nama dia ini? Nama dia ini siapa? Rek lo. Rek. Cipun. Sambung belo. Nah, begini lah guys. Jadi yang ini, tali ini kita boleh bagi 2 dan kasih ketat lagi dia. Kasih ketat dia, seketat yang mungkin. So, begini saja guys. So beginilah kejadiannya guys. Kalau 5 kasturi dia dalam 4 sikit berakar, mungkin dalam 2 bulan begitu baru akan keluar akar. Nanti akar dia kita akan boleh nampak di bahagian sini guys. Di bahagian sini. Dan di sini pun akan ada keluar juga akar. Tapi ini tidak terlampau tertutup. Gitu. Sebahagian mana yang akan keluar akar tertutup dengan tanah, itu yang akan itu akar akan keluar guys. So sampai di sini saja perkongsian saya hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat untuk kamu yang pencinta tanaman. So kita jumpa lagi di next video guys. Bye bye.